Dan pada pagi ini saya bersama-sama Encik Jamil, pengerusi Satuan Taksi Bang, melancarkan satu program yang bernama Jom Taksi Percuma untuk warga emas Klang untuk vaksinasi. Program ini adalah diaturkan supaya untuk menyenangkan perjalanan kepada tempat-tempat vaksinasi yang ada di Klang. Dan program ini adalah khususkan kepada warga Klang yang lebih daripada 60 tahun. 60 tahun dan lebih, dan juga kalau sakit dan sebagainya, mereka diberi keutamaan. So, ini adalah satu program yang dikeluarkan, yang dikemukakan oleh Pejabat Parlimen Klang demi kepentingan rakyat Klang. Dan kita hendak beberapa orang, banyak orang untuk mengambil kesempatan ini untuk mengambil vaksinasi demi kepentingan Klang dan juga demi kesihatan mereka sendiri dan juga keluarga mereka. Cara ataupun proses untuk mendapat perkhidmatan taksi percuma ini adalah seperti berikut. Satu, mereka mesti adalah lebih daripada 60 tahun dan selepas mereka telah menerima pengesahan daripada Mai Sejahtera, maka tiga hari sebelum tarikh cucuk, mereka mesti panggil nombor ini, 016-626-7797. Semua rakyat yang berumur, umur 6 warga tua yang berumur atas, ia menggunakan perkhidmatan taksi Pelabuhan Klang, yang mana khidmat ini diberikan dengan percuma. Pihak kami sentiasa memberi kerjasama akan mengambil dan menghantar semua warga-warga emas ini ke pusat vaksinasi dan menghantar pulang dengan sebaik mungkin. Di samping itu, apa yang kami hadapi sehingga ini memang jelas tertekan. Jadi dengan ada kerjasama pun sedikit memberi bantuan pendapatan tambahan kepada pemandu-pemandu taksi Pelabuhan Klang khasnya.